10 manfaat serai untuk kesehatan dan efek sampingnya bagi tubuh. Di Indonesia, serai digunakan untuk penyedap makanan. Selain itu, serai bisa dikonsumsi menjadi minuman herbal, minyak atsiri, dan aromaterapi. Ada beragam manfaat serai untuk kesehatan. Serai atau serai adalah tanaman yang biasa digunakan untuk bumbu masak hingga obat. Tanaman ini bisa tumbuh tinggi dan memiliki tangkai. Serai punya aroma unik seperti lemon segar dan rasa jeruk. Manfaat serai baik untuk kesehatan. Anda bisa meminum serai untuk aroma terapi dan daunnya bisa dioleskan pada kulit yang terluka. Di Indonesia, serai digunakan sebagai penyedap rasa makanan. Daun serai bisa menjadi teh herbal dan dicampur dengan lemon. Sementara di Thailand, tanaman ini digunakan sebagai bahan masakan dan pengusir serangga. Serai bisa dipakai untuk bahan kecantikan seperti deodoran, sabun, dan kosmetik. Di Indonesia, batang dan daun serai bermanfaat untuk pengobatan penyakit seperti menurunkan demam, meredakan nyeri dan bengkak, dan melancarkan menstruasi. Manfaat serai untuk kesehatan. Ada beberapa manfaat serai seperti meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi kolesterol dalam darah, meningkatkan kualitas tidur, dan menghilangkan rasa sakit. Minyak atsiri dari bahan serai ini bisa mengusir nyamuk, menyegarkan udara, dan mengurangi stres. Menghimpun berbagai sumber, berikut beberapa manfaat dari serai. 1. Mengobati infeksi mulut dan gigi berlubang. Minuman dari bahan serai mengandung antimikroba yang baik untuk tubuh. Dari penelitian yang diterbitkan Jurnal National Institutes of Health, minyak esensial dari serai memiliki kemampuan melawan mikroba. Penelitian tersebut menemukan kandungan antimikroba bisa melawan Streptococcus mutans. Bakteri tersebut dapat merusak gigi berlubang. Serai bisa digunakan sebagai obat penyembuh luka dan infeksi. Kandungan antimikroba ini bermanfaat untuk mencegah infeksi kulit, infeksi darah, infeksi usus, dan paru-paru. 2. Mengobati penyakit kulit. Serai memiliki sifat anti jamur sehingga efektif untuk pencegahan penyakit kulit. Mengutip dari healthline.com, minyak serai efektif mencegah penularan jamur di area kulit. Penelitian menemukan 2,5% larutan minyak serai efektif melawan jamur. Sifat anti jamur ini efektif mencegah jenis jamur yang menyebabkan kurap dan gatal di selangkangan. 3. Kaya antioksidan. Antioksidan bisa melawan radikal bebas yang merusak sel. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Agriculture and Food Chemistry. Serai mengandung antioksidan. Antioksidan dalam serai yaitu asam klorogenat, isoriantin, dan Schwartzia japonica. Kandungan ini bisa membantu mencegah kelainan fungsi sel di dalam pembuluh darah jantung. Penelitian tahun 2015, menemukan serai bisa dijadikan obat kumur. Obat kumur ini mengandung antioksidan yang bisa digunakan untuk terapi radang gusi. 4. Mengurangi peradangan. Serai mengandung antiinflamasi yang bisa mengurangi peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis bisa menyebabkan penyakit seperti radang sendi, penyakit kardiovaskular, dan bahkan kanker. 5. Mengurangi diare. Diare seringkali menyebabkan masalah bagi beberapa orang. Penyakit ini bisa menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan pada tubuh. Diare bisa disembuhkan ketika mengkonsumsi obat diare. Tetapi beberapa obat diare punya efek samping seperti sembelit. Serai bisa menjadi obat alami mengurangi diare. Anda bisa membuat minuman hangat dari serai untuk mengobati diare. 6. Mencegah mual dan sakit perut. Serai bisa dipakai untuk meredakan mual, sakit perut, masalah pencernaan, dan tukak lambung. Serai menjadi bahan untuk membuat teh herbal dan suplemen untuk mengatasi mual. Produk herbal ini dibuat memakai daun serai kering dan minyak esensial untuk aromaterapi. Anda bisa membuat minuman hangat yang diminum untuk meredakan sakit perut dan mual. Penelitian tahun 2012, menemukan bahwa serai efektif melawan tukak lambung ketika diuji pada tikus. Penelitian itu menemukan minyak esensial pada daun serai kering. Bisa melindungi lapisan perut dari kerusakan aspirin dan etanol. Pemakaian aspirin bisa menjadi penyebab tukak lambung. 7. Mengurangi kolesterol. Kolesterol bisa menyebabkan serangan jantung dan stroke. Serai bisa menjadi obat herbal untuk mengobati kolesterol. Penelitian yang diterbitkan Advanced Pharmaceutical Technology dan Research menemukan serai bisa menurunkan kolesterol pada hewan.
Tetapi penurunan kolesterol ini tergantung dosis. 8. Meredakan stres dan kecemasan. Penelitian tahun 2015 menemukan efek minyak serai dan almond manis untuk pijatan. Peserta menerima pijatan memakai kedua bahan ini satu minggu sekali, selama 3 minggu. Penelitian tersebut menemukan aromaterapi dari bahan serai bisa mengurangi stres dan kecemasan. Anda bisa menggunakan aromaterapi dan pijat untuk relaksasi tubuh. Anda juga bisa membuat minuman hangat dari serai setiap pagi. Teh serai bisa membuat rileks dan mengurangi kecemasan. Penelitian lain menemukan bahwa mencium serai dan minyak atsiri bisa mengurangi stres dan kecemasan. 9. Meredakan sakit kepala. Penelitian dari Australia menemukan bahwa serai bisa meredakan sakit kepala atau migrain. Dari hasil penelitian ini ditemukan kandungan eugenol dalam serai yang fungsinya mirip aspirin. Eugenol berguna untuk mencegah trombosit darah menggumpal. Kandungan ini bisa melepaskan hormon serotonin yang mengatur suasana hati, tidur, nafsu makan, dan fungsi kognitif. 10. Mengurangi kembung. Mengutip dari medicalnewstoday.com, minuman serai memiliki sifat diuretik. Artinya serai bisa merangsang ginjal untuk mengeluarkan lebih banyak urin. Penelitian yang diterbitkan Journal of Renal Nutrition. Minuman teh serai bisa meningkatkan produksi urin lebih banyak dari minuman lain. Diuretik bermanfaat bagi tubuh untuk mengurangi kembung dan mengurangi sindrom pramenstruasi atau PMS. Kandungan serai. Serai, Cymbopogon citratus, adalah tanaman yang masuk suku rumput-rumputan. Tanaman ini umumnya digunakan untuk masakan Asia dan menyeduh serai menjadi minuman teh. Serai memiliki daun yang panjang. Sekitar 55 spesies serai banyak ditanam di India Timur dan India Barat. Serai bermanfaat untuk kesehatan dan obat herbal. Dalam 1 ons serai mengandung kalori 30 kal, protein 1 gram, lemak 0 gram, karbohidrat 7 gram, serat 0 gram, gula 0 gram. Kandungan lain pada serai yaitu zat besi, kalsium, dan vitamin C. Zat besi ini menjadi komponen penting untuk sel darah merah, untuk proses pengiriman oksigen dari paru-paru. Efek samping serai. Selain bermanfaat, serai juga bisa menimbulkan efek samping bila dikonsumsi berlebihan. Ibu hamil, orang yang menderita diuretik, detak jantung rendah, dan kadar kalium rendah dianjurkan tidak boleh mengkonsumsi minuman dari bahan serai. Serai bisa memicu alergi dan efek samping seperti pusing, meningkatkan rasa lapar, mulut kering, meningkatkan buang air kecil, mudah lelah. Alergi akibat pemakaian serai seperti sulit bernapas, detak jantung lebih cepat, ruam, dan gatal di kulit. Jangan lupa like and subscribe.